Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Karena selain subscribe itu gratis, kalian akan selalu update video informasi seputar kesehatan terbaru dari Ragam Herbal. Terima kasih. Di video kali ini, mari kita simak kisah dari Dewi Handayani yang kini penyakit klep jantung bocornya semakin membaik. Nama saya Dewi Handayani, umur 40 tahun. Awal saya sakit bulan Desember tahun 2017. Saya mengeluh jantung berdebar cepat, nyeri di dada, sesak nafas, dan sudah capek ketika melakukan aktivitas. Kemudian saya periksakan ke dokter jantung RSUD. Saya didiagnosa menderita penyakit klep bocor jantung dengan tingkat berat. Saya disarankan oleh dokter jantung untuk melakukan operasi dan diberikan obat-obatan. Karena banyaknya pertimbangan, saya tidak memutuskan untuk tidak melakukan operasi. Saya memutuskan untuk tidak melakukan operasi. Kemudian saya mengkonsumsi obat-obat dokter selama 1 tahun, tapi belum mengalami banyak perubahan yang signifikan. Kemudian saya mencari informasi tentang pengobatan herbal di YouTube, dan saya menemukan informasi tentang GNC jari gamat yang sakitnya seperti saya. Saya mencoba minum GNC jari gamat selama 1 tahun, setiap harinya 3 kali saya minum, 2 sendok makan dicampur dengan air putih matang, dan alhamdulillah saya mengalami perubahan yang baik, keluhan sakit saya sudah berkurang. Terima kasih GNC jari gamat, saya akan terus mengkonsumsinya sampai benar-benar sembuh total. Jadi, jika kalian ingin mengobatinya dengan perantara obat herbal KNC Jeli Gamat seperti Dewi, kalian bisa pesan sekarang juga hanya dengan Rp155.000 dan bisa bayar setelah barang sampai. Untuk pemesanan, bisa melalui SMS atau via WhatsApp dengan cara ketik RH-KICE, jumlah produk, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon atau handphone, lalu kirim ke nomor di bawah berikut ini. Perlu diperhatikan bahwa format kode RHKIC harus selalu dicantumkan untuk mempercepat proses pemesanan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like dan share, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya.